Kemudian yang lebih penting lagi yang terakhir syaratnya niat, al ilmu bil manwi. Ini penting sekali, banyak di antara kita yang enggak paham. Apa itu al ilmu bil manwi? Sebelum kita itu melaksanakan ibadah yang perlu niat itu, kita itu harus tahu dengan seluk beluknya. Kalau semua kita sholat, kita tanya, ditanya berapa sih rukun sholat, dia nggak tahu, nggak sah sholatnya. Jangan kita katakan wah sulit banget sih, emang kayak begitu, karena prosedurnya seperti itu. Nabi SAW telah bersabda sebelumnya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Jadi mencari ilmu itu punya wajib bagi setiap muslim. Apa maksudnya? Jadi setiap muslim itu berkewajiban melakukan suatu kewajiban. Sebelum dia melaksanakannya, dia tahu ilmunya dulu. Dia belajar dulu. Belajar sholat itu gak perlu sampai satu bulan, gak perlu sampai mondok dulu, gak. Satu jam saja ngerti. Tapi kalau dia gak ngerti sama sekali, dia gak bisa membedakan antara rukun dengan yang sunnah, gerakan-gerakannya ini termasuk rukun atau sunnah, dia gak ngerti, maka gak sah sholatnya walaupun dia niat. Karena syaratnya niat itu harus tahu dengan seluk beluk yang dia kerjakan. Kaifiyatun syartun wa maksudun hazan. Maksudnya niat itu apa? Maksudnya niat itu, fungsinya niat maksudnya adalah untuk membedakan antara pekerjaan yang ibadah dan pekerjaan yang bukan ibadah. Seperti kita, misalnya kita duduk begini di masjid, di dalam masjid. Apa yang membedakan antara kita itu duduk di masjid etikaf dengan duduk di masjid tapi bukan etikaf? Niat. Kalau kita niat etikaf berarti etikaf, ibadah. Kalau kita niat etikaf berarti bukan ibadah. Apa bedanya kita sikat gigi? Ya, sikat gigi yang biasa kita lakukan setiap hari itu mau dua kali, tiga kali ataupun satu kali, ya. Nah, itu dengan niat dan tanpa niat. Kalau dengan niat berarti itu siwak. Kalau tanpa niat, berarti enggak ada pahalanya. Nah, jadi eman. Karena apa? Yang namanya sikat gigi itu sama seperti siwak sudah fungsinya. Tinggal kita niati. Begitu pula kalau semua kita pakai siwak, bawa siwak misalnya, tapi kita tidak niat, ya sama saja. Enggak ada pahalanya. Jadi kalau mau dapat pahalanya ya kita harus niat waktu memakai siwak itu, walaupun siwaknya itu bukan sikat gigi. Ini siwak. Walaupun pakai ini harus niat. Jadi supaya dapat pahalanya yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat dengan siwak seperti 70 dua rakaat dan siwak seperti 70 rakaat. Nah, kalau dengan siwak, kalau tanpa siwak cuma dua rakaat saja dianggapnya. Dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Nah, itu kalau kita niat, waktu kita pakai niat. Niatnya apa? Niat untuk melaksanakan sunnahnya Nabi ketika mau sholat. Nah, tapi kalau gak niat, ya sama aja seperti sikat biasa. Nah, itu maksudnya. Jadi fungsi daripada niat itu untuk membedakan antara ibadah dan yang bukan ibadah, dan untuk membedakan antara ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah, seperti sholat sunnah sama sholat wajib. Bedanya apa? Niat. Itu fungsi daripada niat. Nah, jadi itu yang terkait dengan niat. Kemudian ada pembahasan niat yang tidak kalah pentingnya adalah niat itu tidak bisa digunakan di dalam perbuatan maksiat. Dia minum khamr misalnya, minum bir. Beb, niatnya baik-baik apa? Supaya saya tidak mengganggu orang. Enggak bisa. Jadi pahala yang bisa diniatkan, pekerjaan yang biasa yang bukan ibadah bisa dijadikan ibadah dengan niat, bisa. Tapi kalau dosa gak bisa diniatkan. Jadi jangan salah kaprah. Kadang-kadang ada orang yang pergi ke tempat diskotik atau tempat-tempat maksiat tapi niatnya baik misalnya, gak ada niat baik dalam kemaksiat.